Oke, so siap satu gitar yaitu daripada Fender model CD100 CE Natural. Oke, gitar ini bagus gitarnya sebenarnya. Gitar yang bagi saya gitar yang selalu saya rekomend kepada customer, Fender nih, Fender. Oke. So, kalau akustik Fender made in China, ada juga mungkin dari Indonesia malah juga. US adalah mungkin. Mungkin lah, saya pun tidak berapa tahu pasal akustik. Saya tidak berapa mengikut kalau akustik punya perkembangan, tetapi yang saya paham Fender antara yang terbaik lah, antara yang bagus lah. Oke, gitar yang datang di sini bukanlah gitar yang sempurna. Yang berulang kali saya cakap, workshop saya ini saya boleh bikin antara masalah-masalah yang begini, yaitu contohnya bridge terkopek lah, pickup rusak lah, ataupun mau pasang pickup baru lah, kita boleh pasang di sini, oke? So kita boleh solve masalah begini. Jadi gitar ini sebenarnya gitar yang sangatlah teruk datang di sini, bedaki fretboard yang sangat teruk, tinggi talinya, tekopek bridge-nya ini. Jadi ya kita sudah servis begini sangat padu, even even di bagian-bagian high punya di bawah ini pun di bridge di fingerboard di bawah ini pun selesa main, rendah, cukup rendah, cukup selesa untuk main. Oke, so yap, kalau ada pertanyaan lagi tentang masalah-masalah gitar akustik tuh, nah kalau nampak video nih teruslah antar di sini. Kalau ada masalah akustik tuh jangan buang, jangan biarkan gitar tuh sayang. Tidak juga mahal bakal kalau repair nih, ndalah sampai ribu raban, tidaklah begitu. Murah, sangat murah, tepat saya ini sangat murah. Oke. So daripada kamu beli gitar yang baru, mau-mau lagi karena scam dengan gitar-gitar yang brand-brand yang tidak menentu. Ya, daripada begitu kan bagus kamu repair gitar lama kamu yang berkualiti itu, oke. So saya Jack Masa daripada Gitar Tentang Workshop mengucapkan selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam dan juga selamat bermusik kepada semua, oke. So kita jumpa lagi di video akan datang. Alright. Bye bye.